Secentong. Bilang katanya cabe ini enggak pedes. Yuk datang sini coba dulu. Toh. Ah. Halo Referees, balik channel gila. Hari ini kita bikin makanan yang simple. Itu namanya sup tepung. Ini zaman leluhur punya resep ya. Nanti yang masak anak saya, si Sisil. Dia masak semuanya. Saya tinggal tahu makan dan mungkin kita akan bikin kali ini agak sedikit bar. Oke? Kita lihat aja caranya. Sisil masak gimana? Kita lihat, yuk. Bikin kaldunya dulu, jadi kita pertama masukin bawang putih. Oke, ini sekarang udah coklatan, kita masukin ayam. Kita masukin air sedikit. Kita masukin ke dalam semuanya. Taruh garam. Ini ada tepung 500 gram. Ini telur 2 biji. Udah ditaruh garam sekitar setengah sendok teh. Kita campur 2 butir telur ini. Kalau air, nanti kita sesuaikan aja sama konsistensi yang kita mau. Tuh. Untuk apa nih banting-banting? Luapkan emosi. Emosi sama siapa? Ada deh. Ada deh. Kalau dilihat dari pukulannya, kayaknya emosinya tinggi sekali ya. Sangat. Bayangkanlah mukanya orang, muka yang kalian paling benci sedunia. Dari tonjok-tonjok. Ini udah selesai. Habis ini kita simpan sambil tunggu kaldunya selesai. Ini lagi dibentuk. Sebenarnya aslinya itu tidak terlalu tebal ya. Cuman kita lebih suka dia tebal terus agak chewy kayak gini adonannya. Kita masukkan suanya. Apa itu? Suap dan bawang. So, man, udah selesai, dia masak, mamanya syuting, saya tinggal makan. Hari ini gue jadi sultannya. Sultan makannya begini. Ini sup tepung, tapi pakai apa, miso ya? Ada sih namanya, tapi kita taunya sup tepung. Sup tepung. Bisa dia agak lebih tipis-tipis. Kalau ini tuh kita minta, kita lebih suka yang agak tebal. Ambil dulu cabenya. Mama dulu, mama sedikit saja, tidak kuat makan cabai. Cabainya apa semua nih? Bawang putih, cabai sama lombok botol. Lombok botolnya yang ada di palu punya tok. Sedikit aja, ini jangan banyak. Aduk dulu, baru kasih bom. Mau bomnya, mau. Wih, secentong. Ini orang bilang katanya cabai ini enggak pedes.
yuk datang sini coba dulu. Kalau belum coba malah kalian tahu pedes apa enggak. Nih, toh, ah, mantap coy. Telur, tambahin telur nih. Telur apa telur? Telur. Dok. Oke, singkat cerita. Mari makan. Makan. Ini minggirin dulu ya. Gue nggak mau. Enggak. Saya minta telur. Ini tepung dikasih kaldu ayam, kasih mie gini udah enak. Kenapa? Panas. Coba cobainnya satu aja. Wih, sambalnya coy, cabenya ini. Ini cabai dikasih cuka sama air supaya lebih tahan lama dan lebih segar. Kalau pedasnya, gak usah bilang lah. Nanti kalian coba sendiri deh. Tapi pakai cabai Manado sama cabai padi ya. Wih. Nah, Jen. Kayak masak. Pasti enak ya? Iya, dia masak ya. Kalau kita bilang ini namanya kuah tepung. Kuah tepung. Dia cuma kaldu aja. Kalau kalian mau repot pakai daging tulang ayam, bisa pakai bubuk kaldu. Terus bikin sesuai tadi petunjuk dari video awal cara bikin tepungnya. Udah, rebus, jadi deh. Sekarang Cici, giliran mau tanya papa, enak mana masakan Cici atau mama? Tidak usah ditanya lah. Enak masakan Anu dong. Nanti dia bilang dirinya sendiri pasti. Tidak. Enak masakannya papa ya? Semuanya menganggap masakan masing-masing lebih enak. Tapi mama enggak gitu kok. Enggak, masakan mama lebih enak. Iya, masakannya mama paling enak. I love you, baby. Muntah langsung. Agak apa lagi? Ini nih baru enak. Berkuah. Sederhana. Tapi enak. Balapan. Jangan, saya punya banyak sekali nih. Ini dulu, daging-dagingnya dulu.
selanjutnya bikin makanan apa? Kira-kira apa guys? Apa aja yang enak? Komen di bawah. Sunda udah, walaupun cuma cabenya doang bikin. Terus kayaknya balik ke makanan Sulawesi lagi ya. Nanti lah, dilihat lah. Bisa buat ikan asin lagi pakai kelor. Mending pakai daun pepaya. Mendingan kelor lah, ciri khasnya orang Palu. Tim kelor dan tim daun pepaya yang mana? Tim kelor. Kelor. Kalah papa. Biar kalah ya masak saya. Dah, mari minum. Apa sudah selesai, Cik? Sudah, beres. Tugas sudah selesai. And mau angkat juga. Tapi nggak ada isinya. Ya udah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih dari Kota Palu. Stay at home, stay healthy. Keep positive and ciao. Bye.